Egad udah lolos dapat crown baby, let's go. Skin TV Man terbaru versi penmate-nya. Jadi masalahnya kalau aku langsung kenain laser gitu dia langsung mati, tidak seru pertarungannya ya. Makanya aku lebih senang menggunakan kekuatan pistol. Oke, kita serang lagi. Nice. Hey guys, what's up Lin Squad? Selamat datang kembali di channel Rudy WFA. Dan seperti yang kalian lihat di sini, aku facecam lagi, yang berarti ini merupakan konten game Stumble guys lagi. Dan tentu saja ini bukan konten game Stumble guys biasa, karena aku akan menggunakan skin-skin rahasia yang aku punya untuk melawan monster-monster atau melawan peserta-peserta yang ada di game Stumble guys. Tapi sebelum itu, aku pengen mainin dulu game Stumble guys versi biasa untuk mencari crown. Crown, let's go. Oke guys, map pertamaku adalah Ice Hack. Ya, yeah, Ice Hack. Oke, let's go lah ya. Batuk-batuk dikit, nggak ngaruh lah ya. Set. Kita kesini. Nice, ngedrip dikit. Nice. Oke, mantap. Lompat sekali. Oke, juara satu guys. Juara satu Rudy WFA di map. Apa ini namanya? Apa map apa namanya nih guys? Ice Hack. Oke guys, map kedua aku adalah Pipot Push. Dan ini seharusnya gampang ya. Seharusnya. Oke, let's go. Set. Nice. Oke, lumayan banyak yang tukang sledingnya. Semoga aku tidak terkena sledingan tackle mereka ya, karena aku tidak suka di sleding. Oke, kita buktikan guys, kita buktikan siapa yang lebih jago di antara kita. Ada yang berani juga. Kukira aku aja yang takut tadi. Set. Juara satu guys, Rudy WFA juara satu ya. Terbukti Rudy WFA yang lebih jago. Freestyle lah. Masa enggak? Kenapa map finalnya selalu di honey drop? Kenapa? Please lah ya, aku ndak jago di honey drop. Why? Kenapa honey drop mulu? Udah capek kali aku main di sini ya. Oke. Aduh. Oke, santai dulu. Oke, santai dulu guys. Bisa ini kita menang yuk. Yuk. Aduh, kenapa ada kamu di sini? Hey. Aduh, dihabisin guys. Aduh, jatuh. Pertama lagi bikin malu. Oke guys, map pertama kita humble stumble. Kita ambil jalur depan aja. Terlalu rame depan guys. Langsung ambil kiri kanan maksudnya. Set. Nggak bisa kita lewat depan ya kalau terlalu ramai begitu. Oke, santai dulu. Nah, jalannya santai aja guys, nggak perlu double jump juga sebenarnya bisa ini. Oke, nice. Ini aku batuk-batuk, tolong sekali lagi dimaafkan batuk-batukku ya. Oke, ini lumayan jago satu ini. Kita freestyle. Aduh, gagal freestyle. Jago loot PM, jago guys. Saingan itu. Come on. Oke guys, map kedua kita Pipot Push. Nggak tahu kenapa mapnya terlalu biasa sekali ya. Ya, it's okay. No problem. Oke, kita kesini. Nice. Kita kesini, nice. Oke. Kayaknya bisa juara satu sih aku. Oh, bisa nyeleding si Adit. Si Adit mau nyeleding aku tadi. Nggak kena tadi si Adit. Sorry Adit. Oke, santuy dulu. Oke guys, juara satu Rudy WFA ini guys. Set. Freestyle lah. Masa tidak guys, juara satu men. Oke guys, map final kita ada di Rush Hour. Let's go. Ya, semoga aja deh nggak ada yang punya emot-emot tonjok-tonjok ya. Jengkel kali aku tadi mati gara-gara ditonjok guys. Jengkel banget apa ya. Oke, jangan kau tonjok aku ya. Jangan ada yang main tonjok, kita main adil di sini. Oke, dua ini aman. Terdeteksi aman dua peserta ini atau dia berpura-pura guys. Oke, kita ambil jalur kanan karena dua peserta di sini terdeteksi aman. Tapi aku curiga sama si Adit tadi ya.
mencurigakan itu si Adit itu. Nah, dia mulai datang ke sini guys sama Lutfi itu. Adit sama Lutfi itu berbahaya itu. Oke, jatuh si Lutfi. Tersisa si Adit. Kita lihat di sana. Ah, jatuh guys itu guys. Oke, tersisa beberapa peserta lagi. Biarkan Hafiz yang memulai ya. Oh, jago si Hafiz. Oke, jatuh dia. Tersisa si Hafiz. Tenang Hafiz, aku juga jago kok. Oke, kita beradu ketangkasan dengan si Hafiz. Kita lihat siapa yang lebih jago, kau kah aku? Oke, biarkan Hafiz duluan guys, biarkan Hafiz duluan maju ya. Oke, mati dia tuh. Aduh, enggak mati dia guys. Jago kali dia. Oke. Ini sangat sulit ya, tapi aku akan berusaha. Oh my god, udah. Oh, lolos dapat crown baby, let's go. Oke guys, aku sudah cukup lama main game Stumble guys versi biasa. Kita langsung saja beralih ke game Stumble guys versi Rudy WFA. Let's go. Oke, seperti yang kalian lihat di sini, aku memiliki skin terbaru. Ini adalah skin TP Man dengan kepala TP yang sangat banyak sekali. Jadi tentu saja kekuatannya akan berkali-kali lipat lebih banyak. Dan tubuhnya ini warnanya kayak hitam kemerah-merahan gitu ya. Aku tidak tahu kenapa seperti itu. Tapi yang pasti ini adalah skin TP Man terbaru versi penmate-nya. Jadi di animasi dapuk boom tidak akan ada ya. Ini cuman ada di versi penmate-nya aja, dan aku bikinnya versi animasi Stumble guys-nya lagi yang tentu saja berbeda ya. Tapi ini kurang lebih sama lah. Jadi kepalanya banyak, dan ini aku kasih kepalanya 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada 13 kepala ya. Banyak banget. 13 atau 12 sih? 13 ya. Dan super overpower tentu saja. Kita akan langsung saja gunakan ini. Tapi kita akan pakai di akhir nanti ya. Di akhir baru kita pakai. Karena aku pengen pakai skin yang lain dulu. Yang biasa dulu. Nanti kalau kalah baru pakai itu. Let's go lah ya. Kita langsung saja. Oke guys, ini dia map Pipot Push lagi. Kita akan bermain di map Pipot Push again, again, and again. Oke, di sini pesertanya banyak banget ya. Oke, let's go, let's go, let's go. Ayo kita berpencar. Di sini aku pakai TP Ultra TP Man ya. Nanti kita akan berubah. Oke. Nice, 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 nice. Oke. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Kalau tidak ada musuhnya aku tidak akan pakai yang tadi sih, tapi kalau ada musuh yang kuat baru kita pakai yang tadi ya. Itu karena itu ultimate-nya guys, yang terbaru, super super terbaru. Oh, ini dia guys, ini dia yang aku tunggu-tunggu ya. Ini dia nih, ada si Skibidi macam ini ya. Oke. Kita berubah dulu guys. Kita berubah ke Ultra TP Man dulu. Oke, ini dia berubah. Jeng 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 jeng. Oke guys, ini dia kita lawan dulu Skibidinya ini ya. Ini aku pakai Ultra TP Man yang biasa, versi biasa dulu. Kita bantai dia guys, kita bantai ya. Tidak, kita kasih ampun pokoknya. Oke. Kita akan menyerang dia menggunakan kekuatan fisik dulu kali ya. Kita coba dulu. By the way, ini Skibidi ini nggak punya kekuatan apa-apa, cuman dia kuat guys. Dia memiliki ketahanan tubuh yang kuat, maksudnya mau diserang bagaimanapun nggak kalah-kalah dia. Makanya harus ekstra ya, harus kekuatan ekstra. Oke. Kita coba serang. Nah, nggak mati dia guys. Tidak mati padahal sudah terkena serangan TP kita. Itu karena dia memiliki ketahanan yang lebih kuat daripada Skibidi yang lain. Padahal dia nggak punya attack yang bagus gitu, nggak punya serangan apa-apa dia. Makanya kita harus menghabisin dia. Set. Biasanya setelah ini akan muncul lagi Skibidi yang lain. Jadi dia sengaja mengeluarkan yang ini untuk menguras tenaga kita, kekuatan kita gitu lah ya. Oke, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku tidak takut karena aku punya skin cadangan juga sih. Jadi tidak apa-apa ya, kita all out untuk yang ini. Walaupun ini ya tidak bisa menyerang sama sekali dan tidak seru lah ya. It's okay tapi. Oke. Kita serang lagi guys, kita ambil kekuatan penuh. Oke, KO dia.
By the way, itu adalah kekuatan penuh dari Ultra TP Man ya. Dan aku sudah kehabisan banyak kekuatan gara-gara itu tuh. Oke, datang lagi mana. Nah, kan datang lagi kan, ini adalah Skibidi Tank Toilet. Oke. Ini sangat kuat ya, by the way ya. Aku tidak yakin bisa mengalahkannya, makanya langsung diserang membabi buta kita guys. Tapi tidak apa-apa, tenang aja. Aku sengaja karena kita akan langsung menggunakan skin Ultra TP Man terbaru ini dia guys. Banyak banget kepala TP-nya dah. Oke, tidak kena. Lagi. Sekali lagi. Oh, no. Oke. Kita akan menggunakan kekuatan yang mana lagi guys? Masalahnya kalau aku langsung kenain laser gitu dia langsung mati, tidak seru pertarungannya ya. Makanya aku lebih senang menggunakan kekuatan fisik biar lebih lama gitu. Nah, rasakan, aduh tidak kena lagi. Biar seru aja guys, biar seru aja kita pakai serangan fisik aja, pakai pedang aja ya. Kalau aku pakai kekuatan dari TP-nya yang jumlahnya 13 itu langsung meninggal dia. Tidak akan bisa bangkit lagi lah pokoknya. Oke, kita serang lagi. Nice. Sekali lagi. Nice. Rasakan. Tidak mempan. Kau kira ini TP biasa? Ini TP terbaru kita, cuy. Tidak bisa, cuy. Kita langsung menyerang dia lagi dan kita langsung akhiri ini saja ya dengan satu kali serangan. Oke, ini dia guys, serangan terakhir. Mati dia guys. Dia mati ya, belum aku mengeluarkan laser dari TP-nya udah mati pakai serangan fisik doang ya. Berarti kita harus mencari musuh yang lebih kuat untuk kita lawan menggunakan skin TP Man versi terbaru kita yang TP-nya banyak banget. By the way, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video baruku selanjutnya. Bye-bye.